Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengaktifkan misi bintang 1 ya. Pertama, kita ke menu saya dulu, klik saya. Nah, di sini mission saya baru 9 ya, 9 per 10. Di sini saya harus menjalankan misi lagi satu biar genap 10 per 10. Kita jalankan misi dulu, kita ke beranda. Kita scroll ke bawah. Cari logo ads. Nah, ini guys. Diklik. Tunggu countdown-nya selesai. Oke, sudah selesai. Kita klik kembali. Kita ke menu saya ya. Kemudian kita refresh ya. Kita refresh ya. Kita lihat lagi ya. Ini misi saya sudah 10 per 10 ya. Jadi tinggal claim saja. Kemudian kita claim. Kita masukkan captcha di sini. 3, 5, X besar, N, G. Kemudian klik confirm. Ya, successful ya. Ini artinya mission 10 per 10 saya sudah di-climate. Nah, sekarang kita lihat viewpoint-nya. Ini kan 9,9. Belum masuk ya, berarti kita refresh dulu. Kita refresh sekali. Refresh. Ya, sudah masuk 10,2. Nah, syarat untuk mengaktifkan misi bintang 1 adalah Anda harus punya VP 10 ya. 10 VP, 10 viewpoint. Ini VP saya sudah 10,2, jadi bisa diaktifkan. Cara mengaktifkannya adalah masuk ke menu mission ini, klik mission. Kita klik penukaran. Ada keterangannya 40 misi harian setelah aktivasi. Kemudian personal exposure plus 1. Menyelesaikan misi viewpoint 0,3 per hari. Totalnya 12 viewpoint. Langsung saja kita klik tukar ya. Kemudian masukkan second passwordnya di sini. Kemudian kita klik konfirmasi. Oke, successful ya. Setelah itu kita masuk ke misi saya. Nah, ini misi bintang 1. Kita klik. Kemudian kita klik aktif. Tunggu ya, mission aktif. Nah, ini. Jadinya misi saya yang aktif sekarang adalah misi gratis yang ini masih 6/40. Kemudian ini misi bintang 1 yang baru saya aktifkan. Periodenya masih 40/40. Kemudian kita kembali. Kita refresh sekali aplikasinya. Ya. Komplit. Kita lihat lagi. Viewpoint saya sudah berkurang. Sekarang kita klik di sini ya. Klik di viewpoint-nya. Iya, di sini ada keterangan membeli misi. Nah, tanda panah merah ya. Nah, di sini pengeluarannya -10. Jadi pengeluaran kita -10 tadi untuk membeli misi bintang 1. Oke. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, bye-bye.